Mitsubishi Xpander meraih penghargaan sebagai Car of the Year pada ajang Automotive Award 2018 yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu 28 Maret 2018. Low MPV yang diperkenalkan di Indonesia pada pertengahan 2017 ini adalah mobil yang masuk nominasi Car of the Year dan merupakan produk terbaik di masing-masing segmen. Car of the Year, Mitsubishi Xpander. Ini merupakan achievement dan juga recognition bahwa Mitsubishi Xpander adalah the best small MPV dan ini adalah pencapaian award yang kesekian kali di mana sebelumnya juga setelah kami sukses launch kita mendapatkan beberapa award. Sejumlah penghargaan yang diterima menandakan Xpander merupakan produk small MPV dan sampai sejauh ini sudah ada 60.000 unit pemesanan Xpander di seluruh Indonesia yang mana 50%-nya sudah berhasil dipenuhi oleh Mitsubishi. Kami tidak hanya memberikan produk yang terbaik, tetapi kami tentu saja juga harus memberikan layanan yang terbaik, baik sales maupun after sales, untuk mewujudkan customer obsession, customer satisfaction, dan tentu saja menjadikan Mitsubishi top of mind brand di konsumen Indonesia. Pemilihan Car of the Year pada ajang Automotive Award diuji oleh tester redaksi majalah otomotif secara independen, akurat dan objektif. Beberapa faktor penilaian meliputi desain, fitur, performa, handling, konsumsi bahan bakar, dan harga. I'm Kondo and I'm holding the awards of Car of the Year 2018 from Automotive Awards for our flagship small MPV, Mitsubishi Xpander. Please allow me to present these valuable awards to our Indonesian customers and society. Because this glorious award will not be obtained without your great support, trust, and acceptance. Thank you for making Mitsubishi Xpander as the top of mind brand of small MPV in Indonesia. Selamat untuk Mitsubishi dan tentu saja selamat juga untuk konsumen Mitsubishi di seluruh Indonesia. Selamat untuk Mitsubishi.